Video memperlihatkan detik-detik sebuah rumah mewah ambruk terekam oleh warga. Menurut keterangan, rumah mewah tersebut terletak di Jalan Rama, kawasan Gatot Subroto, Banjarmasin Timur. Rumah tersebut ambruk Sabtu sore, tanggal 20 November tahun 2021. Detik-detik ambruknya rumah sempat diabadikan warga dan beredar di media sosial. Rumah bertingkat ini seketika ambruk, lantai bagian bawahnya pun turun hingga kedalaman 1,5 meter. Belakangan diketahui, rumah mewah ini tak berpenghuni dan ditinggal pemiliknya menetap di luar kota. Namun, keluarga pemilik yang sesekali meninjau rumah ini mengakui jika bangunan tersebut memang diketahui sudah mengeluarkan bunyi retak sejak seminggu lalu. "Memang yang jaga di sini saya, seminggu yang lalu ada bunyi, saya laporkan kepada bos," ucap Dharma Wardana, keluarga pemilik. Sementara itu, Kapolsek Banjarmasin Timur, AKP Puji Firmansyah, membenarkan jika adanya peristiwa tersebut. Meski demikian, Puji menambahkan, jika peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa. "Kita sudah mendapat laporan tersebut dari warga, tidak ada korban jiwa atas kejadian ini," tuturnya. Pihak keluarga menyebut kerugian pun ditaksir mencapai 3 miliar rupiah.